guys, welcome back with me, Steven J.O. di channel Steven J.O. Aku mau cerita guys, perjalananku selama membuat YouTube ini kurang lebih 3 tahun ini ya toh. Dulu tuh aku membuat YouTube ya toh sendirian, pakai HP, ya, ngedit-ngedit sendiri, nggak ada yang bantuin. Lambat laun ya, nah. Aku mengupload videoku terus, tapi belakangan kemarin aku sudah lama tidak upload. Kurang lebih setahun aku tidak upload video, mungkin karena tugas sekolah yang sangat berat. Susah juga bilang untuk melanjutkan channel YouTubeku ini. Terima kasih kalian tuh sudah membantu aku dari 0 subscriber sampai 1170 subscriber ini. Terima kasih lah karena kalian telah menonton videoku, terus menantikan video-videoku yang tidak mutu istilahnya gitulah. Gara-gara YouTube juga akhir-akhir kemarin nilaiku agak drop. Karena bingung mau bikin konten apa, mikir sampai dari saat itu. Terus itu mungkin guna konsen dalam sekolahku. Ya aku tahu itu salah, tapi demi kalian aku membuat konten, demi kalian juga aku berkarya di YouTube-ku. Susah memang aku harus mengatakan seperti ini guys. Aku mau minta maaf pada kalian jika ada salah kata yang aku ucapkan, salah tingkah laku, atau apapun yang menyindir kalian atau gimana, tolong maafkanlah aku. Aku ini hanyalah manusia biasa, seperti lagu, ada lagu tuh. Aku hanya apa? Lupa, ya pokok itulah. Aku minta maaf sekali. Mau kenal lagi guys. Keputusanku udah bulat bahwa aku akan hapus channel itu. Thank you. See you. Ya, tapi bohong. Iya. Enggak guys. Jadi tuh aku akan membuat channel lagi bersama temanku, yaitu adalah Dev Wijaya. Tapi channelnya itu adalah khusus sulap, namanya Duo Magician. Kalian bisa, bukan Duo Serigala, bukan Duo Magician. Kalian bisa lihat, nanti akan kusertakan nih simbolnya di sini ya toh, channelnya. Lalu akan kutaruh di kolom description. Jangan lupa subscribe juga channel keduaku atau channelku bersama Dev. Oke guys, alasanku ya kan, alasanku membuat channel keduaku bersama Dev, jadi kayak collaboration channel gitu, jadi ya kepemilikan berdua gitu, aku dan Dev. Itu salah satunya karena kayak gimana ya, jadi aku tuh juga bingung karena konten di YouTube ini sudah banyak sekali ya guys ya. Ada yang review, ada yang unboxing, ada yang apa-apa tipe-tipe, mungkin random gitu ya. Aku mau kayak buat, aku dan sama Dev itu mau buat kayak channel yang fokus satu tujuan gitu ya. Jadi kayak ya nek masak semua atau magic semua gitu. Jadi karena partnerku si Dev magicnya wow gitu kan, apalagi dia di Instagramnya Dev aja kan, Dev buat channel YouTube dong, Dev buat channel YouTube dong gitu loh. Makanya aku kemarin sudah berdiskusi dengan Dev, akhirnya kita akan membuat channel YouTube Magic. Oke? Okay? Semoga channel YouTube Magic ini bisa terus berkembang. Oke? Okay? Itulah alasanku dan Dev untuk membuat channel YouTube Magic Duo Magician. Saksikan magic yang heboh dan seru hanya di Duo Magician. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Yoi.